Halo semuanya, di videoku kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian pembangunan jembatan Kretek 2 yang berada di Kabupaten Bantul. Dan jembatan ini sebagai jembatan penghubung jalan lintas selatan yang berada di Kabupaten Bantul. Jembatan Kretek 2 ini berlokasi di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, ini aku ambil dari sebelah barat. Jadi lokasi ini berada di timur jembatan Baros, kurang lebih sekitar 150 meter dari jembatan. Nah, ini memang untuk saat ini memang persiapannya sudah ada, dan ini alat-alatnya memang sudah ada di lokasi. Beberapa sarana penunjang ini sudah ada di lokasi saat ini. Beberapa alat berat juga sudah berada di lokasi. Dan memang ini belum dimulai karena memang baru persiapan, dan pembangunan ini dimulai beberapa hari ke depan ketika semuanya sudah siap. Nah, ini memang alat-alat beratnya tidak hanya 1-2 ya yang sudah ada di sini. Ini sudah ada beberapa yang memang alat berat ini dibutuhkan untuk pembangunan jembatan ini. Kalau menyebutkan satu-satu namanya aku kurang tahu ya, alat-alat berat ini apa namanya, mohon maaf aku kurang tahu. Tetapi alat berat ini sudah ada di lokasi beberapa hari ini, mungkin sekitar satu mingguan atau berapa hari sudah siap. Nah, ini dia lokasinya. Nah, ini lokasi ini berada di pinggir sungai, dan nantinya jembatan Kretek 2 ini melewati sungai Opa. Ya, nah ini masih ada polis lainnya ya. Ini karena memang kalau untuk proyek besar seperti ini memang harus di polis lain, karena memang tidak sembarang orang bisa memasuki proyek ini. Hanya orang-orang tertentu ataupun memang pekerja yang bekerja di sini yang bisa masuk lokasi proyek. Karena ini belum dimulai, jadi aku masih bisa masuk ke sini ya. Tetapi mungkin nggak tahu kalau besok sudah dimulai dan proyek ini sudah dimulai, apakah nanti masih bisa masuk atau tidak. Tapi mungkin sepertinya tidak. Tapi tidak tahu juga. Mudah-mudahan next kalau update lagi bisa sampai ke sini lagi. Nah, ini sampai di tahap ini permulaan tahap persiapannya. Ini memang perataan tanah ya. Tanahnya sudah ada yang beberapa dirata, sudah dibersihkan. Mungkin ini kemarin sudah dimulai lebih dulu. Nah, ini Wika Hutama Joint Operation, ini adalah kontraktor pelaksanaan pembangunan jembatan Kretek 2 ini. Nah, ini sudah rata ya, sampai nanti ini di pinggir kali, di pinggir sungai Opak, dan nantinya melewati Sungai Opa, berada di atas Sungai Opa. Dan direncanakan jembatan Kretek 2 ini nantinya lebarnya kurang lebih 30 meteran. Kalau menurut informasi yang tadi aku cari, aku dapatkan tadi, dan panjang jembatan ini nantinya kurang lebih sekitar 700 meteran. Jadi lumayan panjang. Dan pastinya lebar, karena lebarnya sekitar kurang lebih
30 meter. Jadi ini sangat sangat megah, dan sepertinya planningnya itu seperti jembatan Suramadu. Planningnya mungkin seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari lokasi ya. Nah, itu alat-alat berat. Terus ini memang sudah ada yang sudah dikeruk tanahnya. Jadi ini sudah tanah dikeruk nantinya untuk akses alat-alat beratnya untuk turun ke bawah. Jadi memang persiapannya untuk akses jalan alat beratnya dahulu, dan nantinya beberapa hari ke depan akan dimulai pembangunannya. Dan untuk lokasi yang berada di sebelah timur nantinya itu di wilayah Depok ya. Jadi ini di sekitar Samas, dan yang di sebelah timur itu sekitar Depok. Nah, ini tadi sekilas informasi tentang lokasi dan pembangunan jembatan Kretek 2 yang berada di Kabupaten Bantul, yang sebentar lagi akan segera mulai dibangun dan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Jadi ditargetkan nantinya tahun 2023 jembatan ini sudah selesai dibangun. Semoga pembangunan jembatan Kretek 2 ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat waktu seperti yang sudah ditargetkan, dan bisa menjadi jembatan penghubung untuk jalan lintas selatan yang berada di Kabupaten Bantul. Dan semoga informasi yang aku bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih banyak kalian sudah menonton videoku kali ini. Dan tunggu videoku yang lainnya ya. Oke, terima kasih.